Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cabaran getir menanti Johor Darul Ta'zim JDT apabila berdepan Melaka United pada aksi kalah mati suku akhir Piala FA di Stadium Han Jebat malam ini. Ia pertembungan kali kedua membabitkan kedua-dua pasukan selepas skuad bimbingan Benjamin Mora sekadar seri satu sama pada aksi 2 Julai lalu. Dan pastinya aksi Piala FA diharap mampu menaikkan semula prestasi skuad Harimau Selatan untuk menempatkan diri ke pusingan separuh akhir. Apapun, Benjamin Mora harus merencanakan strategi lebih ampuh untuk berdepan anak didik Muhammad Asri, tak kala barisan pemain pasukan itu bakal tampil lebih agresif kerana ingin membuktikan keputusan seri yang dilakar baru-baru ini bukan bergantung kepada nasib semata-mata. Bagi JDT yang sudah mengharungi 3 aksi saingan Liga dengan 1 keputusan seri dengan Melaka United dan menang 2-1 ke atas Sabah dan terbaru melakar kemenangan tipis 1-0 menewaskan Penang FC, sememangnya menempuh aksi yang begitu mencabar. Ketiadaan Bergson Dal Silva mengemudi jentera serangan ternyata menjejaskan cengkaman skuad Harimau Selatan, mencipta jaringan malah kelibat Fernando Forestieri juga masih belum meyakinkan dan perlu tampil dengan corak permainan bijak dan tidak mensia-siakan peluang yang terhidang. Bagaimanapun, dalam usaha memburu kemenangan, JDT perlu waspada dengan kelincikan pemain Melaka United Sony Nordi dan Ifadayo yang mampu memberi ancaman terhadap benteng skuad Harimau Selatan seandainya benteng pasukan itu bersikap alpa pada perlawanan itu nanti. Di posisi tengah kelibat Leandro Velasquez menjadi taruhan buat JDT bagi mengemudi jentera itu. Malah kombinasi pemain import dari Argentina bersama Naso Insa dan kemungkinan Afiq Fazail atau Nazmi Faiz Mansur harus lebih kreatif untuk membentuk gerakan berbahaya bagi membantu Forestieri dan Bergson yang bakal kembali beraksi. Selain kelincahan Arif Aiman Hanafi bakal menjadi harapan buat JDT untuk bergerak di posisi sayap kanan dan pemain itu pasti dikawal ketat, namun Melaka United terpaksa melupakan khidmat dua pemainnya Fadli Shah dan Syazwan Andik Ishak kerana kedua-dua pemain itu adalah pemain pinjaman dari JDT. Tanpa kelibat Fadli dan Syazwan bukan alasan untuk JDT mendapat laluan mudah, sebaliknya harus tampil dengan corak permainan tersusun dan pantas serta mengawal permainan bagi memburu gol awal untuk berada di kedudukan selesa dan cuba elak daripada membawa perlawanan ke masa tambahan atau penentuan sepakan penalti.